Oke, depan kamu nih ada sebiji MyV Advance. So, MyV ini masalah dia ada bunyi-bunyi tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Sepanjang perjalanan yang tidak rata, ada bunyi macam tuh. Oke, guys. So, ini saya suspect dia punya shock absorber mounting. Mounting tuh dia masih lagi original, belum ada pernah tukar lagi. Oke, dan saya suggest kepada owner ini menggunakan mounting Pro 2 Alza. Oke, disebabkan mounting Pro 2 Alza itu dia menggunakan ball bearing. So, ini tidak menggunakan ball bearing, dia hanya menggunakan bush saja, guys. Oke, so mari kita tengok mounting Alza itu. So, ini dia mounting Alza, guys. Mounting Alza yang menggunakan ball bearing. Ball bearing itu terdapat pada bagian sinilah. Oke, so yang ini. Oke, ini di bawah. So, ini di atas. Oke. So, di atas itu bearing itu dia dilekatkan dengan sekali mounting yang getah tuh, yang ini. Dan apabila roda itu berpusing, just ini saja berpusing, guys. So, yang ini saja. Oke. So, kalau sudah menggunakan mounting Alza ini, sudah tentu kereta ini akan jadi senyap, tidak lagi kedengaran bunyi tuk-tuk-tuk sekiranya ada kelonggaran pun, dan tidak lagi akan mengeluarkan bunyi tuk-tuk-tuk itu, guys. So, itulah, guys, yang ini. Oke, so ini adalah shock absorber mounting MyV. Oke, so yang ini tempat ikat skru lah, size 17 yang mengikat pada oksibel di bawah tuh. Ini skru ini semua bersize 12. Apabila you jalan jalan raya yang tidak rata, ada bunyi tuk 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 begitu, guys, inilah yang berbunyi ini, guys. Oke, okay? Ini seolah-olah seperti besi dan bodi melanggar. Oke, okay? Okay, saksikan video yang tuk 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 ini, guys. Sini ada absorber ini, dia ada wheel speed sensor. Wheel speed sensor punya wiring dia tumpang dengan inilah shock absorber. So ini kena buka. Just menggunakan yang ini saja. Oke, okay. Congkil dia macam ini, guys. Oke. Okay. So dia sudah buka. Baru boleh buka wiring ini. Oke, okay, begitu. So ini tak perlu buka lah. Sebelah kanan pun sama. Oke, okay, buka dia macam ni. Alright, senang saja. Oke, okay, baru buat dia macam ni dan baru tarik dia begini. Oke, okay, so ini adalah wheel speed sensor ABS, guys. Oke, okay, di mana ia bekerja untuk detect drive shaft berpusing, guys. Kereta ini sudah dilengkapi dengan skru camber. Oke, okay, so ini. So, just buka. Jangan kasih bersih area sini. Sebab nanti bila mau ikat, ikut balik yang tempat yang gelap tu lah. Mana yang user buka, ikut balik semula tempat yang asal. Okay, guys, so inilah dia shock absorber Pro 2 MyV. Oke. Okay. So, tengok nih. Dia goyang. Oke, okay. Semasa you beli baru benda ni, dia fit sebenarnya sebelah sini, dia sangat fit. Tapi itulah, apabila sudah lama kelamaan, rubber tu pun akan mati dan dia akan mengepit di sini. Oke, okay. Dan akanlah terkeluar satu bunyi tuk 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 begitu, guys, apabila you longgar yang tepat jalan-jalan yang tidak rata begitu. Ini yang dia bermain. Oke, okay. Dia macam nih, guys, shock absorber nih, apabila you sudah jalan lama, begitu lama,
dan dia kena bahang panas daripada enjin. Dan apabila shock absorber ini dia naik turun sudah lebih daripada 10 menit, di dalam ini dia akan mengeras. Okay. So di sini di dalam ini ada satu valve yang memainkan peranan, valve dengan hidrolik. So apabila dia sudah lebih 10 menit berguncang-guncang, dia akan jadi keras. So apabila dia akan jadi keras, so benda ini akan inilah lompat-lompat di atas. Dia akan lompat-lompat di atas. Biasanya kendaraan Pro 2 yang berlaku seperti ini adalah seperti Kancil, Viva, Myvi, dan Myvi yang terbaru itulah. Oke. Okay. So untuk Alza dia tidak ada bunyi karena Alza dia menggunakan bearing di sini guys. So that's why saya beli Alza punya shock absorber mounting. Sama pakai guys. Sama saja. Boleh pakai Viva pun boleh pakai, Kancil pun boleh pakai. Inilah dia absorber mounting Alza. Oke, okay. Sama pakai guys. Sama pakai saja. Oke, okay. Tengok lubang dia pun cun-cun. Oke. Okay. Ngam-ngam saja. So lain kali kalau mau tukar mounting episode, jangan lagi beli Myvi Mia lah, just beli Pro 2 Alza Mia saja. So ini saya beli kiri kanan RM120. So untuk sebiji RM60. Okay. So tiada perbezaan, sama sahaja. Cuma untuk Pro 2 Viva Kancil, kalau yang sesiapa yang sudah menggunakan yang ini, dia nampak ada tinggi sedikit di depan guys. Paling-paling pun tinggi dalam 1 cm lah, perbezaan 1 cm. Tapi itu tidak mengapa. Oke. Okay. Kelebihan menggunakan ini, dia tidak lagi akan berbunyi tuk 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 begitu guys. Dan kepada kendaraan yang seperti Pro 2 Viva dan Kancil yang tidak menggunakan power steering, iupnya steering akan jadi ringan apabila menggunakan yang ini guys. Oke. Okay. Sangat-sangat ringan. Kalau untuk Myvi dia tidak ada rasa sebab Myvi memang sudah power steering saja. Oke. Okay. So sekejap lagi saya akan buka spring nih dan masukkan mounting yang baru ini guys. Ucapkan no. Nah, begini.
Mana makan tempe sih? So, siap sudah? Iya. So, ini kereta kita pergi tes dulu. Tengok apa macam dia punya kejadian. So far okay. Tiada lagi kedengaran tuk-tuk-tuk. So, ini line kuning. Okay, saya siap sudah. Okay, terima kasih kerana menonton sampai di sini, guys.